Sebanyak 750 atlet dari tingkat sekolah dasar atau MI dan SMP mengikuti pekan olahraga pelajar yang digelar oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman. Kegiatan yang baru pertama kali digelar tersebut adalah upaya untuk mencari atlet berbakat usia dini yang akan mewakili Kabupaten Sleman di setiap gelaran kompetisi olahraga. Karenanya salah satu syarat yang harus dipenuhi masing-masing atlet pelajar yang akan bertanding adalah tercatat dalam kartu keluarga sebagai warga Sleman. Kompetisi olahraga yang berlangsung selama sepekan ini dibuka oleh Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun di Gor Panguan dan akan memperebutkan piala bergilir dari Bupati Sleman serta hadiah uang pembinaan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Agung Armawanta mengatakan, pekan olahraga pelajar ini mempertandingkan 5 cabang olahraga dengan 5 venue berbeda. Jenis cabang olahraga yang dipertandingkan yakni sepak bola, atletik, bola voli, sepak takraw, dan pencak silat. Ini olahraga pelajar yang dilakukan dengan 2 pembatas, 1 pelajar Sleman, yang 2 pelajar Sleman, KTP-nya asli Sleman. Maka, nah harapannya bisa kita berkumpul yang berasal dari Sleman. Sehingga nanti ketika atlet itu dibutuhkan di kata pelatihnya, kita sudah siap bisa dari lokal. Kompetisi dengan tujuan akhir penjaringan atlet dan pembinaan sejak usia dini ini untuk memotivasi pelajar di Kabupaten Sleman agar terus giat berlatih dan berusaha keras agar dapat berprestasi di bidang olahraga. Haryat Maja, Jogja TV.